Selamat malam. Ya. Ini bapaknya nih ikan bakar Bang Benz ini udah lama ya hawanya? Udah berapa lama? Baru 8 bulan. Oh, 8 bulan coy. ini kita ngobrol sama pemilik nih. Kecil-kecil cabai rawit. Ngomong-ngomong buka jam berapa Bang Awas? Jam 12 siang, iya. Sampai jam 10 malam, iya. Setiap hari? Ya, nggak juga sih, dari Senin sampai Jumat jam 11. Oh. Kalau bukan, maksudnya bukanya setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari ya, nggak ada hari libur? Nggak ada. Luar biasa. Coy, mampir, nggak ada hari libur. Ini kebetulan Opasas berada di jalan Haji Mencong. Ini salah satunya Opasas berada di ikan laut segar Bang Ben. Ya, kita perlu merapat ke sini karena cukup menarik, recommended. Ayo kita lihat ke dalam. Mari ikut Opasas. Yuk ke dalam. Mbak Hawa mau tolong tanya, ya. Ini di sini makanan favoritnya apa, Mbak Hawa? Ini makanan favoritnya itu berenang saus Padang, ya? Sama ikan kambing-kambing. Oh, ikan kambing-kambing. Iya. Kambing seperti apa, Mbak Bawa? Di Betawi. Dari Betawi. Pokoknya. Wah, pokoknya asik ya. Enak dijamin ya. Enak terjamin. Siap. Kita pesen coy. Ingat ikan baronang sama ikan kambing-kambing. Ikan kambing-kambing. Oke, kita siap. Tolong pesenin ya, Mbak Bawa. Ayo, mari kita ke sana. Bakar ya, khususnya buat acarnya bawang sama rawit sama tomat. Iya. Sudah siap semuanya di atas meja. Kita lihat ini ikan kambing-kambing. Ini mereka dibakar ya. Kemudian Opasas kasih jeruk. Ikan barona di saus dengan saus Padang ya, disir. Kemudian ikan kambing-kambing dibakar nih. Kemudian ada cumi saus Padang dan cakango. Jadi semua lengkap. Sebelumnya ketinggalan sama lalapan ya. Lalapan kemudian ada ketimunnya, kemudian sambalnya kita satukan nanti sama sambal terasi dan cabai rawitnya sama bawang
ada somat, satukan nanti. Ya. Oke, sebelumnya Opa Ustadz berdoa dulu sebelum kita makan. Amin. Yuk. Opa Ustadz makan dulu ya. Kita pakai ini nih. Coba. Mau coba ya, tuningnya. Rasanya asam-asam pedes. Pokoknya mantep. Tahun baruan masih tetap buka, coy. Dapat. Kita coba ikan baronangnya sekarang. Rasanya asin dan pedes, asam, asik. Nah, nih. Ini mau buat jadi seger. Ya. Rasanya pas. Teksturnya lembut. Lembut. Karena dicampur dengan saus. Ya. Sekarang kita coba. Ikan kambing-kambing yang dibakar. Kambing-kambing yang dibakar. Nah, kita coba sekarang. Dibakar. Empuk. Empuk. Gurih. Dan gak amis. Ini seger nih. Seger, manis, nggak layu dia. Manis, seger, agak pedes nih, coy. Manis, seger, agak pedes nih, coy. Coba deh. Coba nih. Seger. Nah, yang seru nih, Opa Ustadz makan nih. Sendok sudah digeser, sekarang pakai tangan. Karena enak. Yang mau tahan laruan, ayo cepat merata. Ayo. Kita bisa pilih tempat duduknya, bisa di bawah, bisa seperti biasa, tanpa kursi juga boleh. Tapi yang eksklusifnya, cara masaknya itu
ada cerobongnya, asapnya naik ke atas. Jadi kita yang lagi makan ini rambutnya nggak bau asap, walaupun rambut mau pasas nggak ada. Kambing, ikan kambing-kambing ini durinya nggak terlalu banyak, ya. Dan dagingnya tebal. Biasa makan pakai tangan nih, sekarang jadi makan pakai tangan, gue enak banget. Jadi semuanya, ayo sini, papa aja makan, kalian masa enggak? Sip, pasti nanti ajak teman-teman semua pada merapat. Oke, papa satu sudah selesai, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, jangan kemana-mana, bye. Satu hari lagi akan selesai tahun 2020. Kita akan masuk ke tahun 2021, tinggalkan tahun 2020, maju terus tahun 2021, sukses selalu, selamat tahun baru. Bye.